Jadi ini hak-hak domir seperti ini, kalau dia diteruskan baru panjang ya Pak Marno ya. Jadi kalau dihentikan, ya. Maaf, ya dah, baik. Silakan mulai hak domir. Bapak dulu apa saya dulu bacanya? Bapak aja dulu. Ya, biar saya ya. Tahu. Mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini hutang ta'ud sama bismillah ya, enggak apa-apa karena ini kelas PAUD ya, enggak apa-apa nanti perlahan. Kelas PAUD. Nah, nanti dengan sendirinya kan ini lagi belajar huruf ya. Baik, silakan Pak. Kelas PAUD. Yuk, Demarno, silakan Demarno. Ma'ahu. Ya, anggaplah ya, nyambung. Anggaplah kita lagi nyambung ya. Paham maksud saya. Karena kalau berhenti di sini, ma'ah, yadah, enggak ada panjang. Walah, yaroh. Nah, yang kenapa bapak panjang? Ma'ahu, yadahu. Ini lagi belajar baca nyambung. Harusnya sih gini, Pak. Ma'ahu, yadahu, waladu, yaroh. Gitu, harusnya gitu. Ya, yuk, semuanya bapak dulu. Mulai. Maya, ma. Tuh ketutup tulisan ini, Pak. Oh, bukan, betul, ketutup Pak. Tulisan grup privat. Oh. Sekarang geser. Ada. Bentar. Ya. Turun, Pak. Oh, nggak kelihatan, Pak. Ketutup tulisan apa, WA privat. Gitu, oh, gitu. Kok bisa aja? Ya. Ya, bisa. Ada sekarang di bawah. Ada. Oke. Bapak bilang ya. Boleh. Ma'ahu. Ma'ahu yadahu walahu yaroh. Jadi pendek. Yaroh. Yaroh. Nggak ada yang panjang ya kalau dihentikan. Yaroh. Ini semua kalau berhenti. Ma'ah yadah walah yaroh. Maksudnya kalau berhenti di ujung ayat ya. Tapi karena kita lagi belajar baca, nggak apa-apa baca. Ma'ahu yadahu walahu yarohu gitu ya Pak ya. Berikutnya nih Pak, yang bawah baca. Ida saja. Yang panjang nggak mana? Di. Yang panjang mana? Kok i-nya panjang? Ida saja. Ya, ida saja. Jangan ada hanya ya. Ida saja, ya. Saja. Jangan saja. Ida saja, saja. Ida saja. Ada hanya itu Pak. Pak, di Jakarta tuh ada persatuan ya. Bola namanya Persija. Coba Bapak bilang Persija. Bukan Persija. Ah gitu. Ya, Persija. Atau di Lampung itu Pak banyak gajah, Pak. Tapi banyak gajah, coba hanya hilangin. Hilangin enggak hanya. Gajah. Gajah. Jalur Gaza. Gajah. Ini enggak ada hanya Pak ya. Ida saja. Enggak berasa kadang-kadang keluar. Ida saja. Nah, ya, jangan ada hanya Pak ya. Kemudian dimakan. Yang panjang yang mana? Ayo. Yang panjang yang mana? Dimakan. Emang kak pendek? Pak. Kaknya panjang apa pendek? Ya, lagi. Panjang, Pak. Ah, panjang. Kenapa dibaca pendek? Oh, enggak sengaja. Coba benerin. Yuk, benerin. Fima kanu. Kalau istri bapak empat harus adil semuanya nih Pak. Ini kan empat nih. Maksudnya matobinya harus adil semuanya. Jangan ini panjang, ini pendek, ini panjang, ini pendek. Harus adil semuanya. Ini matobi semua. Fima kanu. Makanya latihannya digelik. Fima kanu. Coba Pak. Lagi. Fima kanu. Iya. Belum adil loh Pak ya. Jadi jangan istrinya empat ya. Satu aja. Belum bisa adil. Nggak nyambung kata Bapak. Yuk yang ini. Mabasinu.
Ya, kenapa ragu? Baca aja apa adanya dulu ya. Mawazinuhu, mawazinuhu, mawazinuhu. Kalau dihentikan, mawazinuh, mawazinuh. Kan ada di Quran. Mawazinuh. Yuk, Bapak baca lagi. Dihentikan apa dibaca terus? Dihentikan. Ya, coba dihentikan. Gimana bacanya? Mawazinuh. Enggak, kalau dihentikan enggak gitu. Jadi pendek. Mawazinuh. Hidupku jenuh, jenuh. Bukan hidupku jenuh, bukan. Jenuh. Mawazinuh. Coba. Mawazinuh. Nah, bagus. Tapi kalau andai, berandai-andai ini disambung, bacanya gimana? Mawazinuh. Bukan. Disambung. Disambung berarti dibaca apa adanya, Pak? Baca semua, coba baca semua. Coba. Mawazinuhu. Gitu, ya. Mawazinuhu. Maksudnya menyambung ke kalimat berikutnya. Baca Quran kan hakikatnya seperti itu. Makanya nanti yang saya ajarkan sama Bapak di lain kesempatan itu nanti kita sambung-sambung ya. Yang bawahnya. Nih. Yang ini. Ya na. Ya. Ya nabi. Pendek. Ya nabi. Ya nabi. Selamat bergabung. Bergabung ya Mustami. Tolong mic-nya ditutup. Kalian boleh mengikuti di tempat masing-masing. Tapi mic-nya ditutup. Karena ini lagi privat. Bunyanya miliknya Pak Sumarno yang membayar 100 ribu buat rumah yatim kita. Insyaallah ya. Tolong tutup mic-nya ya. Kalau memang ingin ikut Mustami. Kalau enggak lebih baik keluar kalau mengganggu. Jangan mengganggu tolong ya. Saya sangat senang karena kalian adalah saudara kami. Tolong tutup mic-nya. Ya Nabi. Ya Nabi. Ya Pak. Lagi Pak. Ya Nabi. Ya Nabi. Bagus. Tapi kalau aduh, andaikan berhenti di sini, jadi gini Pak bacanya. Ya Nabi. Jadi mad dari sukun. Ah, enggak nyambung, biarin aja. Suatu hari nanti rekaman ini jangan Bapak buang. Oh, mad dari sukun tuh ini. Kenapa? Apabila mad tabii bertemu satu huruf hidup dihentikan, jika berhenti, maka jadi panjang. Itu namanya mas'ari di gang sukun. Oh, bukan, itu plesetan. Mad ari di sukun. Saya kan Ari namanya. Kalau orang Jawa bilang Ari itu Mas, Mas Ari. Tinggalnya di gang sukun. Mas Ari di sukun, oh Mad Ari di sukun. Ya Nabi, kalau dihentikan. Tapi karena kita latihan. Ya Nabi. Ah, bagus. Tapi kalau kita lagi latihan baca, ya Nabi, ya Nabi. Baik, kemudian yang ini Pak. Wa'ajibu. Pak, baca nih, yang ini. Wa'ajibu. Ya, wa'ajibu. Ah, filosofinya beda nih Pak. Kalau di sini tadi, ya Nabi, ya, ya Nabi. Kalau dihentikan kan jadi ya Nabi. Jadi gitu ya, jadi panjang. Kalau ini tetap apa ya? Wa'ajibu, diterusin ataupun disambung atau dihentikan sama aja. Wa'ajibu karena matobi itu, Pak. Misalnya, mudah-mudahan nanti Bapak suatu hari nanti nyambung ya. Kalau sekarang enggak nyambung, anggap aja yang lalu omongan saya. Karena suatu hari nanti berguna. Karena rekaman, kita direkam. Misalnya kita lagi baca gini. Ya Nabi wa ajibu hafizin. Tuh ya, Pak ya. Dia disambung. Iya. Sama dihentikan, panjangnya sama. Yang ini enggak tuh. Ya Nabi wa ajibu. Tuh, di sini kan enggak ada yang panjang. Tapi di sini kalau berhenti, ya Nabi. Itu yang dikatakan madari disukun. Seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini jadi panjang. Tapi yang tengah ini, misalkan berarti di sini. Ya Nabi awa ajibu. Panjang. Disambung, panjang juga. Ya Nabi awa ajibu hafizin. Itulah yang dikatakan matubi. Matubi tetap dibaca panjang, berhenti, ataupun disambung. Kecuali nanti ada lima hal ya. Matubi ketemu lima hal. Ah, bingung kata Bapak. Ya udah baca dulu aja ya. Wa'ajibu. Wa'ajibu. Kemudian yang ini Pak, baca yang ini. Hafizi. Mana yang panjang, mana yang panjang, mana yang panjang. Ayo, mana yang panjang. Ya. Hafizi. Mana yang panjang, mana yang panjang, mana yang panjang, mana. Ayo, lihat-lihat yang baik-baik. Mana yang panjang?
Ya, sama Z. Coba gimana bacanya? Hafidina. Kenapa nanya panjang? Ayo. Nanya panjang enggak? Enggak, Pak. Nah, enggak. Coba gimana? Yang enggak panjang gimana bacanya? Hafidina. Gitu. Hafizina. Hafizina. Zina. Hafizina. Tapi lain. Zina. Ya, ini. Tapi lain nanti kalau berhenti di sini. Hafizin. Ini yang dikatakan badar di sukun. Ah, oh, belum nyambung. Enggak apa-apa. Ntar di hari-hari nanti. Nanti Pak Marno kita punya Kak Nana ya. Ada Kak ini. Yang lagi hebat tuh Kak Nana ya. Maksudnya dia pintar ngomong sendiri. Jadi Pak Marno. Denana. Kita kan sama-sama orang Surabaya. Tolong dikirimin aku tajwidnya ya lewat WA. Nanti dia ngirimin loh. Dia ngomong sendiri. Ngomong dia baca surat sendiri ya. Terus baca. Habis itu dikupas sendiri. Dijelasin sendiri. Coba deh. Dia sudah ngikutin jejak-jejak saya gitu. Dia ngomong sendiri gitu. Saya bilang banana sehat. Tapi alhamdulillah sehat kan. Ini gitu. Dia belajar sendiri ya. Minta. Bagus kok dia tajwidnya ya. Cuman koreksi sama banana, suaranya jangan kecil-kecil, dikencengin gitu. Udah bagus, udah. Masya Allah ya, susah itu mencari orang yang semangat seperti itu ya. Kemudian yang ini, Pak. Wanusuki. Ya, Pak. Wanusuki. Bagus. Yang ini? Mutakobilina. Bagus. Mutakobilina. Ah, dibaca apa adanya dulu. Terus yang ini? Fiji diha. Bagus. Fiji diha. Kemudian yang ini. Yang ini? Alakhudia. Mana yang panjang? Ya. Mana yang panjang? Tak ada yang panjang lah. Tak ada panjang, Pak. Tak ada yang panjang. Jadi gimana bacanya? Coba. Ayo coba. Lakudia. Nih. Lakudia. Nggak ada yang panjang. Coba lagi, Pak. Baca lagi. Lakudia. Jangan lahu. Orang Jawa, kopnya jadi kehu. Koko. Bapak, baju koko, baju kuku. Koko. Lakudia. Oke, lakudia. Bagus. Kemudian yang ini, Pak. Baca. Tut. Tuzahiruna. Yang panjangnya yang mana? Yang panjangnya yang mana, Pak? Yang mana, Pak? Tuzahiruna. Arunya emang pendek? Panjang, Pak. Kenapa dibaca pendek? Ayo, coba lagi. Ayo, berpikir. Mana yang panjangnya, mana? Baca panjang. Tuzahiruna. Ya. Benar. Hi-nya memang panjang? Pendek. Ah, pendek. Coba lagi. Tuzahiruna. Belum. Gini, Pak, ya. Tuzahiruna. Tuzahiruna. Latihannya kayak gitu ya, Pak? Mau baca Quran gitu? Enggak. Latihan penempatan mana panjang dan pendek itu kayak gitu. Kayak orang-orang siap gak kayak gitu. Tuzahiruna. Tuzahiruna. Enggak boleh. Tuzahiruna. Enggak boleh. Tuzahiruna. Tuzahiruna. Bagus. Tuzahiruna. Nah, bagus. Sip. Tapi nanti kalau lagi bacaan dari disukun jadi tuzahirun. Nah, nanti aja ya. Enggak usah dipikirin dulu. Yang penting sekarang bacanya aja dulu. Yang ini, baca apa, Pak? Junutuhu. Hu ini panjang ya kalau dibaca apa adanya. Ini kalau dibaca gabung junuduhu. Tapi kalau dihentikan junuduh. Ah, udah bingung ah. Pokoknya baca aja dulu apa adanya. Enggak apa-apa. Junuduhu. Yuk baca. Junuduhu. Bagus. Kemudian yang ini. Utituhu. Bagus. Utituhu. Utituhu. Bagus. Yang ini. Wa'utubihi.
bagus walaupun agar lagu bacanya bisa. Wa utu bihi. Ini alifnya enggak dianggap ya. Ceritanya lain. Ini yang matobinya ini. Wa utu bihi. Kemudian yang ini. Pamasaluhu. Pamasaluhu. Bagus. Yang ini. Walayusifu. Mana yang panjang mana? Yang panjang mana? Mana? Panjang pendek sama 5.000. Tangan panjang, tangan pendek. Ayo, ayo. Mana yang panjang, mana yang pendek? Ayo diambil. Walayu. Mana yang panjang, mana? Ayo lagi. Coba perhatikan. Yang panjang yang mana? Ayo. Walayusiku. Enggak. Ayo, berpikir dulu. Enggak, saya kasih tahu dulu. Mana yang panjang? Walayusiku. Ah, gitu. Walayusiku. Gampang dikasih tahu mah, tapi kalau otaknya enggak mantap ya. Selamat bergabung yang bergabung ya. Kalian diundang untuk mencari pahala, tutup mic-nya ya. Lain hari nanti kita di grup umum, jangan khawatir ya, kita sudah membuat satu format, ada grup umum. Grup umum itu siapa saja boleh masuk dan tidak dipinta sepeser pun, gratis. Di grup privat ada infaknya untuk rumah yatim kita ya. Gitu. Wala yusiku, wala yusiku. Begah, jadi belibot. Yang ini pak, wasaqahu. Terus wasaqahu, kalau dibaca apa adanya ya, kalau dihentikan nanti jadi wasaqah, wasaqah. Ingat-ingat ya pelajarannya ya, lagi ya. Wala yusiq, wala yusiq, kalau dihentikan ya. Fasalak, lupa. Bapak dulu. Biar berkesan. Fasalakahu. Bagus. Fasalakahu. Kalau dihentikan gimana bacanya? Yuk, mulai. Fasalakah. Bagus. Fasalakah. Baik. Sebelum kita pindah ke halaman berikutnya, ini buat latihan Bapak ya. Saya enggak begitu yakin. Saya suudon berburuk sangka sama Bapak. Jangan-jangan rekaman yang selama ini kita bikin berdua, Bapak enggak pernah buka ya. Oh, sering, Pak. Oh, sering. Bener. Iya. Sumpah. Bener, Pak. Bener. Sumpah, Pak. Alhamdulillah. Sumpah mati. Baca ya, Pak, ya. Walaupun Bapak ya mungkin kurang senang dengan suara saya, minimal Bapak menikmati suara seni. Ada suara saya Bapak. Kangen, ya, Pak. Alhamdulillah. 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 Baik. Sebelum kita satu pindah. Satu minggu lebih. Makanya. Saya bilang, Pak Marno, mana? Saya hanya, saya bilang sama Kak Nana, jangan-jangan Pak Marno kuotanya habis ya, kasihan banget. Oh bukan, pindah kata kanan. Oh iya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, saya doakan benar-benar rezekinya banyak melimpah, diganti berlipat ganda. Ingat ya, 1.000 pahalanya jadi 100, jadi 700.000 loh Pak. 700 lipat pahala membantu rumah yatim, masjid, berinfak, gitu, seperti itu ya. Baik, sebelum saya pindah halaman, Bapak tolong ya, cermati ya. Bapak tutup mic-nya dulu ya. Saya ingin memberikan pengajaran, ini cara baca diputus. Ya, dan disambung. Maksudnya ma'ahu itu kalau mau nyambung dengan berikutnya. Ma'ahu, yadahu, walahu. Ma'ahu, yadahu, walahu, yarohu, itu semuanya panjang. Ini maksudnya kalau ingin bersambung dengan kalimat-kalimat berikutnya. Tapi andaikan di sini berhenti, beda nadanya. Ma'ah, yadah, walah, yaroh. Jadi seakan-akan yang tanda panjang, bukan seakan-akan, yang tanda panjang ini hilang semuanya. Ibarat kemarau yang berbulan-bulan, hilang tuntas karena hujan sehari. Enggak boleh begitu kita ya sama orang lainnya. Kebaikan sudah ditanam berbulan-bulan, karena dia berbuat kesalahan, kita melupakan. Jangan ya, dimaafin. Baik, kemudian yang ini ya. Ini cara bacanya. Ida saja, ini sama aja Pak. Berhenti ataupun disambung sama saja. Maksudnya gini. Ida saja fi makanu mawazinuh. Maksudnya gitu. Maksudnya ini kalau disambung dengan kata-kata berikutnya kan Quran kan nyambung. Itu sama. Dihentikan sama, berhenti sama, sambung sama. Itulah yang dikatakan mad asli dan mad tobi. Ida saja. Selamat bergabung. Tolong tutup mic-nya ya. Kalian boleh mengikuti di tempat masing-masing. Mohon maaf nih mulut saya agak belibet-belibet. Fima kanu. Latihannya gitu ya Pak Marno ya. Kenapa? Biar ada perubahan. Kalau Bapak
Nasanya, hey, makan. Itu kayak Nana yang pengen cepat pintar tapi lama. Nana sekarang sudah bilang, nah buka mulutnya lebar, harus lepas berani. Ida saja, fimakanu, diglik yang mad-madnya. Fimakanu, nah, mawazinuhu. Ini kalau mau gabung dengan kalimat berikutnya, dengan kata berikutnya. Tapi dihentikan, mawazinuh. Yang ini, ya nabi'a. Ya nabi'a, ya nabi'a. Kalau dihentikan jadi ya nabi'a. Wa ajibu. Dihentikan ataupun disambung sama ini matobi. Ingat ya, kalau yang matobi kayak gini. Beda dengan yang ini marsila qasirah. Kalau marsila qasirah baru panjang kalau disambung. Kalau berhenti jadi pendek. Kalau matobi yang ini ya bi makanu, berhenti sama, disambung juga sama. Sama apa? Sama baca panjangnya gitu loh. Ini esensi belajar Quran. Jadi kalau hal-hal seperti itu tidak tahu, ah susah bisa baca Quran ya, panjang pendek. Karena memang baca Quran bukan hanya kenal huruf, bukan hanya kenal huruf. Tapi trik-trik membaca mana pendek mana panjang juga triknya. Di antaranya di pasmannya nih, fima fima kanu mawazinuhu. Tuh ada triknya. Ya ba, ya nabi'a, ya nabi'a. Wa'ajibu, 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 hafizina. Jadi obat-obat stres ya Pak Marno, kalau kita lagi banyak masalah, banyak apa, buka YouTube-nya, Bapak teriak-teriak aja, hilang itu Pak. Wanusuki, mutakobilina, mutakobilina, fiji diha, D-nya pendek, fiji diha. Ya, saya teringat ini bacaan panjang pendek ini, teringat tadi malam Pak Budi yang belajar baca. Dia Al-Muluk sudah bisa ya, huruf sudah kenal. Tapi panjang pendeknya enggak belum pas. Jadi lucu ya. Nah, ini mudah-mudahan Pak Budi nanti semangat juga belajar seperti Pak Sumarno ya. Nih, di sini pendek semua. Laqudiya, laqudiya, laqudiya. Bagaimana Pak Ari kalau dihentikan? Laqudi. Jadi matobi di sini ya kalau berhenti. Tuzahiruna. Kalau dihentikan, tuzahirun. Junuduhu. Kalau dihentikan, beda. Junuduh. Junuduh. Tuh, beda ya. Junuduhu. Ini kalau junuduhu berarti mau merangkai dengan kalimat berikutnya. Quran kan merangkai. Dari sini, kata satu, kalimat satu, kalimat. Ini kata itu dalam bahasa Arab jadi kalimat ya. Beda ya. Kalau bahasa Indonesia kan ini penggalan kata-kata. Kalau bahasa Arab ini penggalan kalimat-kalimat. Jumlah penggabungan dari kalimat-kalimat itu jumlah. Jumlah mubidah, ada jumlah ismiah, ada jumlah fi'liyah. Bingung? Ya udah, anggap aja angin lalu ya. Junuduhu, junuduh. Utituhu. Kalau dihentikan, utituh. 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 Wa utubihi. Kalau dihentikan, wa utubih. Pamasaluhu. Kalau dihentikan, pamasaluh. Walayusiku. Kalau dihentikan, walayusik. Wasakohu. Kalau dihentikan, wasakoh. Fasalakahu. Kalau dihentikan, fasalakah. Baik. Ya. No, silakan diteruskan. Pak Marno baca dulu ya. Ini tak rekam lagi. Ya. Aji. Ya, mau Pak Marno dulu biar tahu. Aji. Aji. Su. Bagus. Yang ingat-ingat ya, yang harus diingat, ini keras sama rapo ya. Ajizu, ajizu. Kalau zu itu kalau kata positif kayak suara engang, suara tawon. Ajizu. Aji, ini jiji, jaja jiji di Jakarta ya, Pak ya. Ajizu. Coba, Pak. Ulang lagi. Ajizu. Mana suara tawonnya enggak ada. Zu 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 ajizu. Ajizu. Itu sama ajizu. Beda. Beda, Pak. Ini Jakarta. Yang ini ya, Pak. Jaja jiji juju. Ini zaza zizi zuzu. Zaitun Zainab. Ini rapuh, Pak. Bilang kan gini. Ajizu. Ajizu. Agak rapuh ya. Zu, Zulaiha, Zu. Nanti dilihat ya. Nggak apa-apa.
Berikutnya. Masih ah, masih belum. Ajizu. Zaitun. Zainab. Zaitun. Ajizu. Si Aji. Si Aji ini. Ji. Ini si si Juzu. Zuzu. Kalau Juju kan ini pakai. Ini pakai. Bilang Jujunya pakai Zai. Zuzu. Mama, mama. Mama, mama. Pak Marno kan bilang gini. Mama, mama. Marno pengen cucu. Juju, juju. Oh, susu. Ajizu. Ajizu. Pengen susu. Maksudnya, Pak Marno, Marno kecil ya anaknya. Mama, mama pengen juzu, zuzu. Apa zuzu? Susu. Oh, salah. Zuzu. Ajizu. Ya, Zai. Ajizu. Oh, jangan terlalu tegang ya. Belajar itu. Yang penting terarah. Kemudian yang ini. Sama nih hurufnya ini. Yuji Zuna. Yuji Zuna. Dibaca apa adanya dulu ya. Yuji Zuna. Yuji Zuna. Bagus. Yuji Zuna. Latih ya antara kelas dan rapuh ya. Nanti sama Kak Siti ya. Jadi ibu dan bapak di sini semua kita adalah saudara. Kapan hari, kapan waktu, nanti Pak Marno minta waktu sama Bu Eni, sama Bu Siti, Bu Tias, sama Pak Ahmad, sama Pak Dana. Tolong dong direkamin yang ini. Dia mau ya. Yuji Zuna. Kemudian yang ini. Waja'alahu. Ya. Waja'alahu. Gitu ya. Kalau dibaca disambung. Kalau dihentikan. Waja'alah. Waja'alah. Kemudian yang ini. Waja'alah. Nah, kalau dihentikan janganlah ya. Kemudian yang ini, yang ini. Aqimu. Bagus. Kalau dihentikan gimana, Pak? Sama, Pak. Nah, berarti udah mudeng ya. Sama ya. Kalau menemukan seperti ini disambung atau atau dihentikan, podo bae, sama saja. Sama orang seperti orang kafir. Orang kafir itu diberi peringatan atau tidak, podo bae sama saja tidak akan beriman kan ada ya di surat Al-Baqarah. Aqimu, aqimu. Ah, bagus. Yang ini. Yuqimuna. Nanya pendek. Yuqimuna. Yuqimuna. Coba. Yuqimuna. Kalau dihentikan gimana? Yuqimun. Kok jadi berubah? Yonya kok jadi panjang? Yonya kok jadi panjang? Ayo lagi. Bertanggung jawab ayo. Mulai. Yuqimun. Gitu. Yuqimun. Jadi panjang. Ini yang dikatakan mad arid disukun. Seperti bismillahirrahmanirrahim. Ya, mad arid disukun. Mad panjang aridoh baris lisukun yang berubah menjadi sukun. Dalam bunyi tapi tidak dalam tulisan. Ya. Ini seakan-akan ada sukunnya. Yuqimun. Nggak ngerti aku mah. Boleh, nggak, ntar aja. Lama-lama juga ngerti ya. Ah, kemudian yang ini. Bapak baca. Warasulahu. 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 Gitu, Bu, ya lagunya. Warasulahu. Warasulahu. Kalau berhenti gimana, Pak, bacanya, Pak? Warasulahu. Nah, yang mana yang panjang mana? Coba-coba lagi, coba-coba. Perhatikan. Yang panjang gimana? Warasulah. Nah, gitu. Warasulah. 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 Lahnya jadi pendek kalau dihentikan ya. Ini kenapa dibaca panjang? Kalau dia nyambung dengan kalimat berikutnya. Misalnya dari sini, nyambung ke sini, nyambung ke sini, nyambung ke sini. Misalnya lagi ya. Aqimu yuqimuna wa rasulahu afidhu. Misalnya gitu. Misalnya dalam kalimat itu. Tapi ini bukan ya. Hanya bermisal seperti itu. Berikutnya Pak yang ini. Afidhu. Afidhu. Doanya bulat ya. Afidhu. Dodol garut. Afidhu. Afidhu. Kalau dihentikan gimana Pak? Kalau berhenti. Afidhu. Kok sama aja? Sama, Pak. Oh, sama aja. Jadi berhenti matobi'i. Matobi'i. Kalau matobi'i seperti ini di ujung kalimat, berhenti sama panjang. Disambung dengan kalimat berikutnya juga panjang. Misalnya ya, di sini. Misalnya. Wa rasulahu afidhu. Panjang. Misalnya, ngabung.
wa rasulahu afidhu yufidhun. Sama aja ya. Matobi itu sama aja. Berhenti atau disambung sama. Di wakof berhenti, di wasol disambung sama aja. Kemudian yang ini Pak. Yufiduna. Bagus. Yufiduna. Yufiduna. Kalau dihentikan gimana Pak? Kalau berhenti. Kalau berhenti gimana Pak? Yufidun. Bagus. Yufidun. Bapak udah paham. Yang ini baca. Sholatahu. Mana yang panjangnya, mana yang panjangnya, mana yang panjangnya, yuk. Mana yang panjangnya. Sholatahu. Bagus. Sholatahu. Kalau berhenti, jadi gimana bacanya? Sholatah. Bagus. Sholatah. 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 Ini, Pak, ingat-ingat ya. Bentuk-bentuk penekanan seperti ini akan berguna nanti saat Bapak baca Quran. Karena kalau beatnya penekanan seperti ini tidak benar, baca Quran akan amburadul. Apalagi dilaguin, pasti akan salah aja. Ya, ingat-ingat ya beatnya ya. Maksudnya penekanan mana panjang, ya, mana pendeknya. Kemudian yang ini, Pak. Atiku. 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 Dihentikan? Atiku. Ya, sama aja ya. Dihentikan sama aja. Disambung, dihentikan sama aja. Baik. Kemudian yang ini? Yutikuna. 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 Kalau dihentikan, kalau berhenti bacanya gimana? Yutikun. 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 Jadi panjang ya. Makan bihun. Ya. Yang ini. Makan bihun. Sama Nana. Ketiduran. Jadi sama Eni. Nggak ngaji ketiduran. Bu Dewi. Banyak petir. Nggak apa-apa itu banyak petir. Jadi ini katanya. Bu Dewi gak ngaji itu banyak petir. Jadi kita juga nanti abis Pak Amarno turun ya banyak petir. Pak Amarno yang ini, Demarno yang ini, Denana, Demarno. Amarohu. Ah salah. Mana yang panjangnya mana? Tidak aja. Amarohu. Mana yang panjangnya, mana yang panjangnya? Perhatikan baik-baik. Mana yang panjangnya? Amarohu. Nah gitu. Amarohu. Ingat-ingat ya. Ini penekanan ini penting. Akan berarti nanti di saat kita membaca Quran. Amarohu. Gak boleh nanti pakai lagu. Amarohu. Gak boleh. Amarohu. Tetap aja pendek ya. Amarohu. Amarohu. Kalau dihentikan jadi gimana? Amaroh. Amaroh. Bagus. Kemudian yang ini. Ati'u. Ati'u. Dihentikan? Ati'u. Sama aja. Ati'u. Itulah Matobi ya. Yang baru bergabung, gak ngerti pari. Apa dihentikan? Apa diteruskan? Kan baca Quran kan itu berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu dihentikan. Kalau disambung, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Enggak boleh tapi itu. Satu napas enggak boleh. Hanya latihan. Seperti itu hanya saya ingin memberikan gambaran mana bacaan yang diputus, mana yang disambung. Gitu ya. Baik. Ati'u. Ini ya tadi Pak ya? Ati'u. Sekarang yang ini. Yuti'una. Bagus. Yuti'una. Yuti'una. Bapak sudah bagus bacanya. Cuman kain itu. Emang Bapak saudaraan sama Nana? Kainnya kok jadi gitu? Jadi bina. Yuti'una. Yuti'una. Jangan gitu ya Pak. Pak. Ya. Kainnya juga gak boleh kehidupan. Iya. Ibu Bapak gak boleh sendiri. Oh saya gak enak sama Nana. Gak boleh gitu Pak. Kalau ngaji mah harus ngaji aja Pak. Jadi ainnya gak boleh kehidungin. Yuti'una tuh. Jadi ainnya di sini Pak. Adanya di tenggorokan. Bukan di hidung. Oh. Ya. Bukan yuti'una. Yuti'una. Gimana? Yuti'una. Ah gitu. Masih sedikit ada suara Nana itu terpengaruh. Sering-sering dengerin suara Nana kan? Ya.
Jangan, Pak. Bahaya. Ya. Jangan suara ya. Saya aja. Ya. Yuti'una. Ain ya, Pak ya? Yuti'una. Ya. Kalau disikan jadi apa, Pak? Jadi gimana, Pak, bacanya? Yuti'un. Bagus. Yuti'un. Itu bisa tuh, Pak. Yuti'un, ya. Jangan ke hidung. Yuti'un. 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 Jangan ya, Pak, ya. Cukup dengan saya aja, Bapak, dulu, ya. Ya. Ya, ya. Nah, kemudian. Yang ini? Famaro. Famaro'a. Bagus. Famaro'a, ya. Famaro'a. Famaro'a. Kalau dihentikan gimana? Ayo. Sama, Pak. Sama. Iya, benar. Kalau yang ini sama, ya. Famaro'a. Gitu. Ini sama yang ini. Karena ini ya pengganti alif. Ya maksuroh, ya. Ini sama seperti matobi. Berikutnya, Bapak, yang ini. Amitu. Bagus. Amitu. Amitu. Dihentikan juga sama, ya. Amitu. Yang ini? Yumituna. Bagus. Yumituna. Gitu ya, Pak. Penekanannya, ya. Latih, ya. Jangan. Yumituna. Jangan. Yumituna. Jadi yang pendek-pendek itu kayak orang judes. Mau kemana, Pak Marno? Mau makan. Ngapain? Lapar. Terus? Ya udah. Terus mau kerja gitu. Jadi ujung-ujungnya ini yang kosar itu kayak orang Judas. Yumi tuna. Yumi tuna. Yumi tuna. Kalau dihentikan? Yumi tun. Yumi tun. Jadi mad alif disukun, ya. Kemudian yang ini, Pak, yang ini baca. Fi suhu fi. Hanya kecil, ha dada, desah. Fi suhu suh fi suhufi. Fi suhufi. Pendek. Fi-nya panjang. Fi suhufi. Fi suhufi. Nah, gitu ya. Seperti bercanda, tapi ini kita lagi belajar penekanan, ya. Jadi enggak boleh tiba-tiba kita akan lagu. Fi suhufi. Enggak boleh. Fi suhufi. Fi sufi, lagunya juga begitu, nggak boleh lebay mentang-mentang. Fi sufi, oh gitu tuh Bapak bisa, ya. Fi sufi, ya. Jadi belajar sama saya, ingat-ingat ya, Pak, ya. Sekarang mungkin nggak begitu terbuka, ya, karena satu dan lain hal, takut sama teman. Di lain hari nanti Bapak bukan ikut. Takut sama teman. Kenapa? Takut anak kecil sebelah banyak anak kecil. Oh iya. Si Bapak stres kali, ya. Si Bapak istrinya jauh, stres teriak-teriak. Oh benar. Iya, maksud saya nanti di proyek kan lagi ada santai, lagi apa? Kan tahu ya, Pak, ya? Suasana di proyek, suasana di pantai, suara laut. Sebetulnya kalau pengen latihan bagus, yeah, di pantai, Pak. Pantai kan ada suara gemuruh tuh. Nah, kita harus mengalahkan, yeah, suara gemuruh itu. Fi sufi itu bagus. Kotak tuh cepat, Pak. Masuknya, ya, karena kita tuh kan susah, ya, otaknya tuh kita tuh udah ibarat minyak mengegumpal, biar cair lagi ini teriakin gitu loh, Pak. Fi sufi gitu, ya, Pak, ya. Nah, kemudian yang ini, Pak. Azilu. Zainya, ya. Azilu, bagus. Azilu. Azilu. Kemudian yang ini, ya. Yusiluna. Nah, yang panjangnya mana? Yang panjangnya, ayo lagi. Yusiluna. 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 Kemudian yang ini? Pakolakohu. Ya, pakolakohu. Nggak ada yang panjang nih, Pak. Pakola kohu, hu panjang juga kalau nyambung, ya. Pakola kohu, pakola kohu. Kalau dihentikan? Pakola koh, pakola koh. Si Bapak kayak ragu-ragu. Pakola koh, gitu, ya. Jadi memang kita kenapa kita tidak yakin? Karena ilmunya belum yakin. Kalau yakin, pakola koh, gitu, Pak, ya. Pendek, pakola koh. Ya. Baik. Saya ulang dari atas, ya, Pak, ya. Iya, Pak. Ya. Tutup mic-nya dulu, ya. Biar buat Bapak latihan, ya.
Anji ajizu yujizuna. Kalau dihentikan yujizun. Waja'alahu. Kalau dihentikan waja'alah. Aqimu. Dihentikan sama. Nyambung dihentikan sama. Ini matobi. Yuqimuna. 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 Saya ngambil suaranya Mbak ini gini. Yuqimuna. 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 Gitu ya. Digituin. Nah, apa latihan nih? Latihan ya. Ingat ya. Latihan tapi jangan di luar orang. Di luar nanti orang. Itu kenapa sih Bapak? Stres kali ya gitu. Kalau dihentikan. Yuqimun. Madari disebut. Wa rasulahu. Dihentikan. Wa rasulah. Afiyadu. Dihentikan sama. Afiyadu. Yufiyaduna. Yufiyaduna. Yufiyadun. Dihentikan. Yufiyadun. Jadi Pak Marno sudah dapat ilmu. Maksudnya dihentikan kalau kita membaca Quran berhenti. Ada tara. Allah subhanallah ada taranya. Ada caranya. Berhenti dan disambung beda. Misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu baca putus-putus, nyambung lain. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahu samadul lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu maksudnya nyambung. Karena ini penggalan-penggalan sama aja. Maksudnya ini penggalan-penggalan putus dan nyambung. Kalau putus berarti berhenti. Kita berhenti di bacaan, di ayat. Yufiyubun, jadi panjang. Kalau nggak berhenti, ini maksudnya mau gabung dengan kalimat berikutnya, dengan kata berikutnya. Yufiyubun. Nah, solatahu. Dihentikan. Solatah. Atiku. Dihentikan sama, diputus sama, disambung sama. Yutikun. Yutikun. Dihentikan. Yutikun. Amarahu. Dihentikan. Amaroh. Amaroh. Adi'u. Dihentikan. Sama. Adi'u. Yuti'un. Dihentikan. Yuti'un. Ingat ya lagunya ya. Yuti'un. Yuti'un. Latihannya gitu. Latihan ya. Latihan. Ingat-ingat. Beda ya. Orang-orang main tinju dengan latihan tinju beda. Kalau latihan tinju kan pelatihnya dipukul juga boleh-boleh aja, sah-sah aja. Ya ada, tapi ada caranya, ada tekniknya. Kan kalau lagi latihan kan dengan pelatihnya kita seperti berantem, tapi ada tekniknya. Bukan main berantem, main pukul-pukul aja. Sama ini ya. Jadi ada tekniknya. Yuti'una. Yuti'una. Dihentikan. Yuti'un. 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 Fama ro'a. Dihentikan. Sama. Fama ro'a. Ami itu, ami itu, dihentikan sama, ami itu, yumi itu, nak dihentikan, yumi itu, fi suhufi, fi suhufi, dihentikan sama aja, fi suhufi, baca Quran begitu ya, enggak lah, fi suhufi itu, fi suhufi, tapi untuk ketemu ke arah seperti itu, beatnya harus dilatih. Fi suhufi, fi suhufi, gitu ya. Azilu, yuziluna, fakholakahu, fakholakoh, fakholakahu, fakholakoh, yuziluna, yuzilun. Azilu, dihentikan, azilu. Baik, Pak Marno satu lagi ya. Nah, ini. Pak Marno baca. Ternyata Bu Dewinya mau maji jenis sekarang. Gak apa-apa. Yuk. Pak Marno. Dek Marno. Ayo baca. Iya. Turun Pak, turun Pak, turun. Oh gini. Ada? Kelihatan? Nah, ada. Okay, ya. Jangan, silakan, silakan. Mulai, Dek Marno. Silakan, Dek Marno. Ya, kofuna. Mana yang panjangnya? Mana yang panjang enak aja. Ayo, lagi. Mana yang panjangnya? Ya, kokuna. Ah, mana yang panjangnya? Mana yang panjangnya? Koknya dong sama Bu. Ayo lagi. Ya, kokuna.
Bagus. Ya khofuna. Kalau dihentikan gimana? Ya khofun. Bagus. Ya khofun. Bagus. Kemudian yang ini. Ya sukuna. Bagus. Yang seksi ujungnya. Kan kayak ini ngajarin. Ya sukuna. Ya sukuna. Coba yang seksi coba. Ya sukuna. Ya sukuna. Dihentikan jadi ya sukun. Kayaknya jangan panjang. Ya sukun. Ya, lagi. Ya sukun. Ya pendek. Ini bandel ya. Bandel ya. Oh, ya. Pendek ya. Ya sukun. Ya, ya sukun. Jadi tutor itu ngajar itu harus kayak ini keras. Nana nih belum keras nih. Jadi kalau muridnya salah dibenerin. Tapi maaf ya Pak, maaf ya Bu. Saya bukan galak. Tapi saya ingin menegaskan supaya Bapak tidak terbiasa. Karena nanti kalau Bapak biasa, Bapak, ya sukun. Ini kebiasaan nanti bacanya gitu. Yang pendek tetap pendek. Yang panjang tetap panjang. Ya sukun. Gitu ya Pak ya. Baik, kemudian. Layu funa. Nanya panjang pendek. Yuk. Layu funa. Nah gitu. Layu funa. Layu funa. Bagus. Ya. Jadi Bapak, walaupun Bapak salah baca, udah bisa. Oh salah, merasa salah gitu nanti. Itulah mananya ilmu. Kalau tanpa ilmu, kita baca aja nggak jelas. Ya. Layu funa. Dihentikan jadi? Layu fun. Layu fun. Layu fun gitu ya. Kemudian yuhituna agak seksi Pak latihannya. Yuhituna dihentikan jadi yuhitun. Kurang. Mana coba yuk coba. Mana di mana kurangnya? Coba. Yuhitun. Kurang. Yuhitun. Kurang. Tahu enggak di mana salahnya? Tahu enggak salahnya apa, Pak? Pak. Yuhitun. Ya, di yu-nya jangan ditahan. Yuhitun. Yuhitun. Jadi kayak air Bu, ngalir Pak, jangan ketahan. Yuhitun. Bapak masih kan? Yuhitun. Yuhitun. Itu penting ya untuk baca Quran itu beat-beat seperti itu apa ya? Cengkokan-cengkokan seperti itu penting. Yuhitun. Kemudian yudiuna. 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 Dihentikan. Yudiun. Bagus, yudiun. Tuh Bapak sekarang ainnya udah bagus ya. Tinggal latihan ainnya ya. Udah gak ke hidung. Tinggal kayak orang nelen ya Pak. Yudiun. Yudiun. Jangan ke hidung ya Pak ya. Yudiun. Ya. Kalau tadi-tadi kan yudiun. Jangan ya. Itu kayak bindeng ya. Gak boleh bindeng di situ. Kemudian yang ini. Yuhisuna. Penyakit Bapak di G ini ya. Kadang-kadang yuhi. Ingat-ingat ya Pak ya. Penyakit Bapak di G-nya ya. Suka kho. Bukan penyakit Bapak. Umumnya orang Jawa go-nya jadi kho ya. Ingat-ingat tuh. Mau bilang maghrib jadi mahrib. Kalau orang Sunda umumnya jadi G. Maghrib katanya. Maghrib. Ya. Yuhisuna. Dihentikan jadi? Yuhisun. Yuhisun. Kemudian yang ini? Faja'alu. Mana yang panjang? Udah benar tuh yang barusan? Lu. Coba gimana bacanya? Kalau lu-nya doang panjang? Faja.
Baca alu. Ya, fajalu, fajain ya latihan ya. Fajar kayak alu. Bapak nanti latihannya kayak nelen sesuatu ya. Fajalu. Nelen ya. Nanti ada apa tuh ditelen? Fajalu, fajalu, fajalu. Kemudian yang ini. Fajalu. Ya. Yang ini. Wajalamu. Ada za. Emangnya orang seberang apa orang Jawa? Orang Jawa kan ada o, ada roro. Dua tuh loro, loro mendut. Wazolamu. Iya, wazolamu. Ini huruf-huruf yang bunyi o ya. Bukan berarti ada huruf Jawa, tapi ada huruf-huruf tertentu apabila berbaris patah, o-nya banget kayak to, so, ko, zo gitu ya. Wazolamu, wazolamu. Kemudian yang ini. Lazuku. Lazuku. Bagus, lazuku. Yang ini? Janaku. Mana yang panjang? Mana yang panjang? Mana yang panjang? Enggak. Janaku. Janahu. Janahu. Yang seksi pahanya. Janahu. 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 Sering deket, sering chatting sama ini ya. Ah. Nah ini Benny, ah gitu ya. Janahu, eha. Janahu. Kemudian Janahu. Kemudian yang ini? Lanu zipohu. Mana yang panjangnya, mana yang panjangnya, mana yang panjangnya, enak aja. Lanu zipohu. Bagus. Lanu zipohu. Ditutup ya Pak mic-nya Ibu yang bergabung, selamat bergabung karena kami lagi privat. Silakan, kami sengaja memang mengundang kamu. Pak Akoruha. Mana yang Pak Akoruha? Oh ini ya. Pak Akoruha. Bagus, Pak Akoruha. Kemudian yang ini, Pak. Yang ini, Pak. Yang ini. Mana Miha? Ya. Mana Miha? Bagus. Mana Miha? Hadadanya dilatih apa ya? Mana Miha? Ha, hadada. Mana Miha? Kemudian yang ini. Koti orang Jawa, ko-nya jadi ho, ho-nya jadi ko. Ya, Pak, yakin nggak sama saya, omongan saya? Buktikan sama Bapak. Bapak baca aja barusan koti ini ko dari mana? Ini ho, Pak. Khoir. Bilang khoir. 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 Khairun minan naum gitu. Bukan as-salatu khoir. Khoir. Ya, ho. Ini ho, Pak ya. Orang Jawa ko jadi ho, ko jadi ko. Bingung saya juga enggak tahu kenapa begitu. Ini ho. Khotiina. 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 Bagus. Khotiina. Heeh. Kalau dihentikan jadi ho. Khotiin. Bagus. Khotiin. Kemudian yang ini. Saya jituni. Terbalik titiknya. Titiknya di atas enak aja. Apa jadinya? Sata jituni. Ya, Pak jangan dijawain. Sata jituni. Jangan, Pak. Disundain, Pak. Sata jituni. Sata jituni. Nah, kan Bapak pernah di Bandung lama. Oh, Jawanya masih melekat aja. Satajiduni, bukan satajiduni, bukan ya Pak ya, satajiduni, gitu bagus. Kemudian yang ini Pak, ma'isataha, bagus. Tinggal latihan shinnya ya Pak, ma'i sama ainnya, ma'isataha, ma'isataha, bagus. Kemudian yang ini, fatuba. Fatuba, fatuba, fatuba. Kemudian? Biami, biami, biami nihi. Bagus. Biami nihi, biami nihi, biami nihi, biami nihi. Kalau dihentikan gimana Pak? Kalau dihentikan? Biami nihi. Bagus, biami nih. Bapak udah tahu ya, biami nih. Tanda seperti ini kalau dihentikan jadi pendek. Kemudian yang ini. Mana sila? Mana yang panjang? Mana yang panjang? Mana sila?
Manazila, manazila. Orang gila, jangan dideketin orang gila mah ya. Manazila, manazila. Coba kayak gitu Pak penekanannya. Manazila. Ah, gitu. Kalau dihentikan jadi gimana? Manazil. Enggak, enak aja. Enak aja, enak aja. Coba gimana? Manazil. Ah, enggak. Lagi. Coba mikir. Manazil. Enggak. Kalau yang kayak gini, Pak. Gini. Manazil. Gitu, Pak. Manazil. Gitu. Kan gak ada yang panjang. Alhakumut takasur. Kenapa jadi pendek? Karena mantobinya ketemu dua huruf. Yang panjang itu kalau mantobinya ketemu satu huruf. Itulah matahari disukun. Kayak ini. Khotiina. Khotiin. Karena ini dua huruf. Manazil. Gimana, Pak? Berarti kalau dihentiin? Manazil. Nah, gitu. Manazil. Manazil. Kemudian ini dah. Yang ini? Idza qada. Bagus. Idza qada. Idza qada. Ya. Kau dihentikan? Idza qada. Ya, idza qada. Sama aja ya. Dihentikan sama disambung sama. Kemudian yang ini? Warisina. Warisina. Sembarangan Dek Marno nih. Yang benar Dek Marno. Harus takut sama Kak Nana Dek Marno. Ya, yang ini. Mana yang panjang? Warisina. Kenapa nanya panjang? Warisina. Kenapa wanya pendek? Warisina. Nah, gitu. Warisina. 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 Kalau dihentikan jadi? Warisina. Warisin. Madari disukun jadinya. Yang ini? Kan naik, Pak. Ini, oh naik. Oh, sorry. Ini, Ba, ya. Bijak. Ini, Ba, ini jam. Numpuk ya nulisannya. Ini, Ba, ini jim. Yuk, baca. Ba dulu, baru jim. Bijak. Ya, bijak. Mana yang panjangnya? Mana yang panjangnya? Mana yang panjangnya? Bijak. Bijahazihi. Bagus. Bijahazihi. Kau dihentikan? Bijahazihi. 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 Itu? Bijahazihi. Yang ramai di Bapak, teman-teman. Bukan? Iya, Pak. Lagi nonton bola. Oh, ya wis. Oh, nonton lagi bola. Oh iya, iya. Gak apa-apa. Bapak kuat imannya, enggak terpengaruh sama bola ya, mau ngaji. Hebat. Kemudian ini Pak, yang ini. Sakopa. Mana yang panjangnya? Mana yang pendeknya? Enak aja. Mana yang panjang? Mana? Sakopa. Emang sa-nya panjang. Emang sa-nya panjang. Shin-nya. Panjang enggak? Pendek. Ah, kenapa dibaca pendek, panjang? Pak. Ya, pendek. Kenapa dibaca panjang? Ayo, pendekin. Syagofaha. Bagus. Syagofaha. Shin. Sya, latihan ya. Syagofaha. Bapak ya. Kurangnya di ain sama ya. Shin. Sya, sya, sya. Sya, sya. Oh, ini ya. Mikirnya sampai bahasa begini. Sya, syagofaha. Sya, sya, syagofaha. Nanti sama Bu Siti ya. Bu Siti pintar tuh bikin shin. Ya. Syagofaha. Syagofaha. Ah. Kemudian yang ini. Fasati'i. Mana yang panjang? Fasati'i. Iya. Fasati'i. Fasati'i. Kau dihentikan? Fasati'i. Enak aja. Fasati'i. Kau dihentikan ini halja. Fasati'i. Fasati'i. Gitu ya, Pak ya. Baik. Fasati'i. Sebelum kita akhiri, saya kasih contoh ya, Pak ya, buat Bapak latihan. Bapak tutup pikirnya ya. Ya khafuna, ya khafun, dihentikan. Ya su, ya sukuna,
ya sukun la yufun la yufun yuhiyutun yudhi'un yudhi'un yughisun yughisun. Jadi kalau dihentikan sama kalau disambung maksudnya. Ini fanja'alu dihentikan. Disambung sama. Fanja'alu wazolamu sama. Sama maksudnya dihentikan gitu bacanya. Diputus gitu, disambung gitu. Ladhuku sama. Ya Matobi sama. Janahu janahu lanudhiqah lanudhiqahu. Kalau nyambung. Kalau dihentikan lanudhiqah. Fa'ara fa'aqaru fa'aqaruha fa'aqaruha fa'aqaruha. Disambung sama, diputus sama. Manamiha sama. Manamiha khati'ina dihentikan khati'in. Satajiduni satajiduni dihentikan sama satajiduni. Ma'isyat ma'isyataha ma'isyataha dihentikan sama, disambung juga sama. Ma'isyataha fatuba dihentikan sama, diputus juga sama, disambung juga sama. Biyaminihi dihentikan biyaminih. Manazila manazila dihentikan manazil manazil. Idza qada disambung, disambung dihentikan sama. Idza qada warisina warisin sama aja, disambung ini beda ya. Warisina dihentikan ya, jadi warisin. Kalau orang Sunda kalau malu arisin, ah, oh, arisin. Bijaha 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 bijahazihi dihentikan bijahazih. Syagofaha dihentikan, disambung sama syagofaha. Fasha fashati fashati dihentikan fashati fashati. Terima kasih Pak Marno, mudah-mudahan cepat pintar ya. Amin. Amin. Tidak lama lagi. Dan satu kebahagiaan, ternyata putramu sekarang lagi kuliah. Lebih pintar daripada kita. Jadi kalau anak kita lebih pintar daripada kita, berhasil kita. Kuliah Sukamodo, Pak. Ah, iya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.